Ya amanu, wassalah, Apa tanda orang-orang yang mencintai dunia? Sebelumnya saya ingin menyebutkan cinta adalah al-mail ila Condong kepada sesuatu. Itu namanya cinta. Sedangkan dunia yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan harta, apa saja yang ada di dunia, kemudian tahta, jabatan, kekuasaan, kemudian wanita. Itu yang dimaksud dengan dunia pada kajian kali ini. Maka Sengsara di balik cinta dunia berarti mencintai dunia itu akan mendatangkan hal-hal yang buruk bagi manusia. Hal-hal yang buruk bagi seorang muslim. Nah, saya akan sebutkan sekarang mazahir hubbud dunia. Mazahiru Hubbud dunia. Potret-potret Seorang yang mencintai dunia, ingat ya, cinta tadi condong, bahkan kadang-kadang condongnya berlebihan. Dunia yang dimaksud adalah harta dengan segala macam hal yang ada di dunia, dari harta-harta benda duniawi, termasuk di dalam jabatan dan wanita. Yang pertama, potret cinta dunia adalah terlalu. Berlebihan mencari dunia, terlalu berlebihan mencari dunia, mencari harta, mencari tahta, berlebih-lebihan, bahkan terkadang tidak mengenal waktu, bahkan dia seperti diatur oleh dunia, berkata. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ahli baca Al-Qur'an di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis wahyu Beliau berkata, "La yazalun nas mukhtalifata a'naqihim fi talabid dunya." Masih saja orang-orang Leher-leher mereka panjang karena mencari dunia, artinya mereka mengeluarkan segala macam usaha untuk dunia, meskipun tidak tidur, meskipun terputus silaturrahim, meskipun bahkan lebih parah meninggalkan perintah, melalaikan sholat, lalai sholat kan ada lima. Disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah ketika menafsir ayat fawailun lil musallim an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat, yang orang-orang tersebut lalai tentang sholatnya. Lalai diantaranya yaitu terkadang sholat terkadang tidak sholat. Gara-gara dunia. Terkadang tidak sholat sama sekali. Gara-gara dunia. Terkadang sholat di luar waktu. Terkadang sholat di akhir waktu. Semuanya dikerjakan tanpa sebab-sebabnya cuma satu. Yaitu mencari dunia. Terkadang yang kelima tidak khusyuk sholatnya karena mencari dunia. Terkadang yang keenam tidak tumak nina di dalam sholatnya karena dunia. Ini yang dimaksud oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an masih saja manusia menyibukkan diri mencari dunia sampai melalaikan ibadah. Nah ini orang-orang yang potretnya adalah cinta dunia. Kemudian yang kedua, potret orang-orang yang cinta dunia adalah mencari dunia dengan amalan akhirat. Sebagaimana perkataan Mutarrib bin Abdullah bin Syekhir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Inna aqbahar ragbah fi dunya bi'amalil akhirat. Yang artinya keinginan paling buruk di dunia adalah ingin dapat dunia dengan amalan akhirat. Dia mengamalkan amalan akhirat tapi tujuannya ingin mendapatkan dunia. Ini orang-orang cinta dunia. Seperti misalkan mengerjakan sholat berjamaah. Subuh yang biasanya dia tidak pernah sholat subuh berjamaah, tapi karena dia ingin mendapatkan undian dapat mobil pada sholat subuh berjamaah, akhirnya dia sholat subuh berjamaah. Ini adalah akbahar ragabat. Keinginan yang paling buruk di dunia. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Al-Fubayri bin Iyad rahimahullah. Seorang tabi'i dan beliau disebut-sebut sebagai abidul haramain ahli ibadah dua tanah suci disebutkan juga dalam kitab yang sama syu'abul iman tulis imam al-bayhaqi la'an akulad dunya bit tabli wal mizmar ahabbu ilayya min an akulaha bidini sungguh aku makan dari dunia karena aku main musik lebih aku sukai dibandingkan aku makan dunia dengan amalan-amalan akhiratku. Seseorang kadang-kadang sholat berjamaah karena dia kedatangan pemilik perusahaan yang ahli sholat berjamaah. Sedangkan dia pada dasarnya tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya hanya karena ingin mencari muka dari pemilik perusahaannya. Agar tidak diturunkan jabatannya. Ini namanya mencari dunia dengan amalan akhirat. Al-Fudhal ibn Ayyad mengatakan, Sungguh aku mencari dunia agar bisa makan dengan cara bermain musik. Main drum, main gitar, main seruling, lebih aku cintai daripada aku makan harta dunia dengan amalan-amalan akhiratku. Nah ini contoh orang yang cinta dunia. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam kitab Syu'abul Iman tulis oleh Imam Al-Bayhaqi. Imam Malik ibn Anas ibn Malik rahimahullah seorang imam yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai tabi'ut tabi'in beliau berkata qala li rabi'atul ra'i qala li rabi'atul ra'i wa kana ustadhu malik ya malik min man sufla qala qultu man akala bidinihi faqala man safalat sufla Qala man aslaha dunya ghairahu, dunya ghairihi bifasadi dinihi, qala fasaddarani. Artinya, Imam Malik rahimahullah ditanya oleh gurunya, Rabi'ah ar-ra'i. Wahai Malik, siapa orang yang paling rendah derajatnya? Imam Malik menjawab, siapa yang makan agar bisa kenyang, Agar bisa hilang dahaga, agar bisa berpakaian, tetapi dengan mengerjakan amalan-amalan agamanya, menjual agama demi mendapatkan dunia. Ini orang yang paling rendah menurut Imam Malik Rahimahullah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi, "Siapa yang lebih rendah daripada mereka itu?" Seorang yang memperbaiki dunia orang lain. Tetapi dia merusak agama agamanya. Ini adalah potret cinta dunia. Ingin agar dunia orang lain baik tapi dengan cara merusak agama dirinya sendiri. Ini tanda orang cinta dunia mencari dunia dengan amalan-amalan akhiratnya. Yang ketiga, Tanda cinta dunia adalah orang yang bermewah-mewah. Ingat ya, kata-kata "mewah" berlebih-lebihan di dalam malbas pakaian, mak, di dalam makanan, minuman, bermewah-mewah. Satu wafer kadang-kadang harganya 500.000. Satu jaket kadang-kadang harganya 5 juta, 10 juta. Satu jam tangan kadang-kadang harganya 1,3 miliar. Bermewah-mewah. Tempat eh, tidur kadang-kadang kalau duduk di sampingnya mental ke atas. Karena terlalu mewah. Ini contoh cinta dunia. Sarapan harus ke Singapura. Habis itu balik lagi. Hanya sekedar sarapan. Terlalu bermewah-mewah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Muadz bin Jabal radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'ats bihi ila Yaman qala lahu, "Iyyaka fa inna ibadallahi laysu bilmutana'imin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus muadz bin jabal ke negeri yaman beliau berpesan jauhi olehmu sikap attanaum terlalu berlebih-lebihan mengambil nikmat dunia sesungguhnya hamba-hamba allah bukanlah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan mengambil nikmat dunia. Dan kita di zaman seperti itu. Anak-anak menginginkan mobil mewah. Dikatakan sukses apabila berumur 20-25 sudah memiliki mobil mewah, motor besar. Seakan-akan itu adalah standarisasi kesuksesan. Yang belum punya itu dinyatakan tidak sukses. Ini cinta dunia. Dan para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada ayat di dalam Al-Qur'an yang patut kita perhatikan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar Adhabtum tayyibatikum fil hayati dunya fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa kuntum tafsiqun Yang artinya pada hari kiamat kelak dihadapkan kepada orang-orang kafir neraka kemudian kan dikatakan kepada mereka Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kalian telah menghabiskan Nikmat-nikmat baik kalian di kehidupan dunia dan kalian sudah menikmatinya. Yang ada hari ini adalah al hun. Siksa yang menghinakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan penafsiran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, qala abul mijlas seorang ulama la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat fid dunya berdasarkan ayat ini maka nanti di akhirat ada orang-orang yang akan habis kebaikan-kebaikannya yang dia dapatkan di dunia dan dia akan tidak merasakannya di akhirat kemudian dikatakan kepada dia yuqalu lahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya Kalian sudah merasakan nikmatnya di kehidupan dunia kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap ayat ini, beliau pernah disuguhkan makanan yang enak, kemudian beliau mengatakan, "Wallah inni laqdir an a'kula aladzal at'ima minkum." Aku sangat sanggup untuk makan makanan yang lebih mewah, lebih lezat daripada yang kalian sediakan sekarang. Wa albasa al yanalibas minkum. Aku sangat sanggup untuk berpakaian dengan pakaian yang lebih lembut daripada pakaian kalian sekarang. Walakin astabqi akhirati. Akan tetapi aku sisakan itu untuk kehidupan akhirat. Berarti seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, semakin dinikmati dunia ini, semakin mengurangi kenikmatan yang ada di akhirat. Saya ulangi. Semakin terlalu berlebih-lebihan menikmati dunia ini, maka semakin akan mengurangi kenikmatan yang ada di akhirat. Dan ini makna dari firman dari sabda Rasul shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari ketika itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang keras membekas pada tubuhnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah beliau. Kemudian beliau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma kik, Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fi ma huwa fi huma fihi wa anta Rasulullah." Wahai Rasul, wahai Rasulullah. Itu Kisra raja Nasrani dan Kaisar raja Romawi. Kisra raja Yahudi. Kaisar Raja Romawi, yaitu Nasrani. Mereka dengan segala macam kemewahan yang mereka miliki. Tetapi engkau wahai Rasulullah, kenapa engkau demikian? Padahal engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umar bin Khattab menceritakan bagaimana keadaan beliau. Wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu Beliau di atas tikar, tidak ada antara tikar dengan tubuh beliau sama sekali. Wa tahta Adam, hasyau Dan di bawah kepala beliau ada bantal dari kulit-kulit yang dibalut dengan pelepah-pelepah kurma sangat sederhana tempat minum beliau terbuat dari kulit dan seterusnya itu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu menangis dan itu Rasulullah s.a.w. alaihi dan ini pelajaran terutama bagi para istri yang tidak puas dengan pemberian suami selalu mengeluh atas pemberian suami bahkan mencela pemberian suami tidak berterima kasih kepada pemberian suami lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata ama apakah engkau tidak ridha mereka memiliki dunia biarkan dan kita memiliki akhirat. Ini yang dimaksud tadi dalam ayat surat Ahqaf ayat 20. Semakin nikmat di dunia, maka semakin berkurang kenikmatanmu kelak di akhirat. Maka hati-hati dengan kemewahan. Harus semuanya branded. Dari ujung kaki sampai ujung ujung rambut. OOTD-nya harus semuanya mahal. Ini bukan orang yang sudah ngaji yang seperti ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Termasuk daripada potret cinta dunia adalah kesukaan terhadap harta, popularitas, dan jabatan suka viral, harus viral dengan cara apapun. Subhanallah, kadang-kadang mengelus dada bagi orang yang sudah belajar tentang hakikat dunia, dia ngelus dada. Masa sampai segini sih harus ingin viral sampai seginikah? membuat menjual aurat menjual harga diri kehormatan bahkan fitnatul jumhur ujian popularitas ini sedang menghinggapi sebagian orang-orang yang sibuk dengan dakwah gara-gara ingin popularitas kadang-kadang tidak memikirkan sudah turun marwah yang dia miliki sebagai seorang pendakwah hanya karena ingin dapat likes hanya karena ingin dikomentari Masya Allah hati-hati hubbu -hati. syaraf wa syuhrah cinta popularitas cinta likes cinta komentar ini termasuk cinta dunia. Dan saya ulang sekali lagi. Dan saya sadar mengatakan ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang berbicara tidak termasuk di dalamnya. Karena ujiannya sangat besar. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Ubetulina bisyuhra. Kita diuji dengan popularitas. Kadang-kadang gara-gara ingin populer terkenal, yang like ribuan, maka meninggalkan marwah sebagai pendakwah. Berdakwah dengan hal-hal yang menghilangkan marwahnya sebagai pendakwah. Baik dari sisi pakaian, Para Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi penampilan kita belum dapati para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para masyayikh masyayikh kita ulama pendakwah alim punya majelis ilmu mereka membuat konten-konten video di tempat-tempat yang tidak wajar untuk dibuat video dakwah dan itu mengurangi marwah di dalam berdakwah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perhatikan gara-gara rakus dengan harta, maka kadang-kadang seseorang lebih buas daripada serigala yang lapar. Dan ini ini potret cinta dunia. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Madi bani Jai'an ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar'i al mal wa sharafil dini. Tidaklah dua serigala yang sedang lapar dilepas pada seekor kambing lebih merusak daripada rakusnya seseorang terhadap harta dan popularitas dalam agama." Artinya apa? Orang yang rakus terhadap harta lebih dahsyat. Buruknya dibandingkan rakusnya dua serigala yang sedang lapar di hadapannya ada anak kambing. Nah ini pada ikhwah, itu potret-potret cinta dunia.